Waqala Nabi Islam ibtagu ar-rif'ah indallahi tahlumu amman jahila alayka wa tu'ti man haramak. Tuntutlah ketinggian darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian maulah engkau berlemah lembut dengan sesiapa jua yang buat tidak kenal mengenal akan dikau. Dan lagi maulah engkau beri memberi kepada mereka yang mana tidak telah memutuskan ia akan kehormatan kau. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada dua perkara, kita melatih rohani kita dan jiwa kita supaya melakukan perkara yang agak sukar, ya, iaitu berlemah lembut walaupun dengan orang yang membuat perhubungan yang kurang elok dengan kita, ya, dia tidak mengenali kita, tapi kita jangan membalas sedemikian. Ya, itulah hendaklah kita layan dengan cara yang baik. Ini sudah tentu bertentang dengan angin nafsu seseorang. Dan yang kedua ini ialah kita memberi. Mana memberikan pemberian dalam apa bentuk sekalipun walaupun orang tersebut ia tidak memberi kepada kita. Itu di antara cara untuk mendekatkan seseorang pada jalan Allah Subhanahu